warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fuada. Saya merupakan Kepala Program Keahlian Jurusan Kuliner SMK Negeri 1 Baso. Pada kegiatan kali ini, kami melaksanakan kegiatan table manner dan kunjungan industri. Kunjungan industri kami laksanakan di Sultan Bakery dan table manner di The Balcon Suite and Resort. Nah, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengenalkan kepada siswa bagaimana tata cara makan dan minum yang baik dan benar, dan bagaimana proses terjun produksi baik itu makanan maupun minuman secara SOP yang baik dan benar. Harapan dari kegiatan ini adalah siswa-siswi dapat mengambil ilmu dengan bermanfaat dan dapat melaksanakan tata cara makan dan minum yang baik dan benar dimanapun mereka berada nantinya, serta jurusan kuliner dapat lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy, area operasional dari The Sultan Bakery Padang dan Bukit Tinggi. Hari ini kita ada kegiatan dari field trip atau kunjungan industri dari SMK Negeri 1 Baso. Kegiatan hari ini diawali dengan perkenalan daripada kategori produk, mulai dari all item yang kita jual sampai dengan produk-produk custom dan konsinyasi atau konsumen produk. Setelah itu kita ke area proses, di mana kita memperkenalkan proses lengkap daripada prepare sampai produksi dan juga packing produk sampai ke distribusi, dan kita juga sedikit sharing ilmu tentang marketing dan sharing juga tentang perhitungan margin dan profit daripada The Sultan Bakery sendiri secara garis besar. Untuk menghadapi strategi bisnis dan persaingan di dunia bakery ataupun kuliner, sedikit saran dari kami. Yang pertama, kita harus punya ciri khas daripada produk yang kita tawarkan, terus harus juga bisa improvisasi sesuai dengan permintaan daripada pasar. Dan untuk dunia kuliner itu sendiri, setiap waktu pasti berkembang, tidak stuck di satu produk saja. Bisa jadi akan ada persaingan produk-produk baru, dan kita harus bisa improve daripada produk tersebut untuk menghadapi persaingan pasar. Dan juga strategi marketing itu penting, bisa strategi online maupun offline. Karena sekarang dunia serba digital, memanfaatkan pemasaran online itu salah satu trik jitu juga supaya bisa bertahan di bisnis retail ataupun di bisnis bakery itu sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Putra, jabatan di The Balcon Hotel Suite and Resort sebagai Bangket Operational Manager. Terima kasih untuk kedatangannya telah berkunjung untuk SMK Negeri 1 Baso, telah melakukan table manner di hotel kita. Tadi kegiatannya itu ada tour hotel, mengenalkan siswa-siswi tentang hotel berupa seperti kamar, restoran, fasilitas-fasilitas lainnya seperti swimming pool juga. Tadi melakukan kegiatan itu di meeting room kita, namanya itu Lily Room, melakukan aktivitas table manner dan standar itu Queen of Service. Jadi harapan saya untuk siswa-siswi yang sudah melakukan table manner di SMA di The Balcon Hotel Suite and Resort, semoga kalian sukses ke depannya dan berjaya ke depannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.